Winnie Cafe yang terletak di Main Bazar Kuching ini mempunyai keunikan tersendiri. Cafe ini diusahakan oleh pasangan suami isteri dari keturunan Iban dan mempunyai tatu di seluruh anggota badan. Winnie, Fiona, hello. Hi baby. Okay Winnie, Fiona telefon hari tu bilang mau tengok restoran. Lepas tu ada resepi yang menarik sini. Yes. Ha, ada? Ada. Oh, dekat mana? Belakang kitchen. Oh, dekat dapur? Ya. Yeah. Oh, okay. Thank you. Bye-bye. Jom. Istimewanya hidangan unik yang ada disediakan di sini, semuanya halal dan sesuai dimakan untuk masyarakat Islam. Ini dapur Winnie. Besar lah Winnie. Ya. Okey Winnie, apa resepi yang menarik dari restoran Winnie yang Winnie mau tunjukkan? Bunga durian masak busuk. Busuk? Yes. Apa tu? Oh, okey. Di sini panggil ikan pusuk. Kita dekat Semenanjung panggil ikan bilis. Yes. Oh, lainnya bahasa. Ya, ni bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak. Ikan pusuk. Okey, Winnie. Bunga durian masak ikan pusuk. Apa lagi bahan-bahan dia? Ayam. Ayam. Gali. Ayam cincang. Ya, ayam cincang. Oh. Gali. Kita ada bawang putih. Cili padi. Cili padi. Oh, orang sini suka makan pedas. Yes. Ini ikan pusuk ataupun ikan bilis. Ini? Ini bawang daun bawang. Daun bawang. Yes. Hiasan dan wangi. Ini? Ikan long. Ikan long. Ikan masin tenggiri. Okey, kalau dekat Semenanjung panggil ikan masin. Kalau Fiona dekat Sabah panggil limi king. Wangi lah. Ya. Ini? Minyak masak. Kita ada minyak masak. Light soy sauce. Kicap soya. Ini garam. Garam, ya. Sikitnya garam. Yes. Bahan perasa lain tak ada? Tak ada. Ini saja bahan-bahan dia? Ya. Dan ini yang paling utama? Yes. Bunga durian. Senang ke dapat sini? Senang. Senang? Bulan 3-4. 3-4 ada? November dan Disember. Oh, kalau Mei, Jun tak adalah? Oh, dia dah ada cili dulu. Yes. Oh, memang suka makan pedas, kan? Ya. Okey, Winnie, kita nak mula macam mana? Pasang api. Pasang api. Okey. Oh, besar kan ni. Kita tukar tempat. Oh, mesti api kuat? Ya. Restoran ni berapa lama sudah, Winnie? 7 tahun. Yes. Dan Winnie seorang yang masak? Ya. Minyak masak tu? Minyak masak. Garlic. Winnie, ini selalunya kaum apa yang suka makan? Biasanya masakan? Semua. Semua suka makan? Dia tak kisah. Pusuk. Masuk? Yes. Dia semua main capak-capak? Ya. Dia kena cepat. Yes, betul. Api kuat. Api kuat. Kenapa masih masak api kuat? Senang. Oh, nyaman. Nyaman, sedap. Yes. Bunga durian. Dia terkejut sikit. Dia nak angkat lagi. Mesti masak kering. Mesti masak kering? Ya. Yeah. Kenapa? If you put water inside, then sticky. Kalau kita letak air dekat dalam, dia akan melekit. Jadi ini memang sesuai masak kering. Kita dah masukkan garam, kicap soya. So, keringkan dia. Oh, dia kena angkat dah. Selalu kena angkat ni. Dia tambah minyak lagi. Lepas tu, masukkan. Oh, kena buka dulu. Ya. Yeah. Lepas tu masuk. Dia kena buka tulang dulu. Dah siap. Cepatnya. You see? The water will come. Yeah. Kita tak perlu tambah air pun, dia akan keluar air dengan sendiri. Ya. Yeah. Mula letak air nanti dia... Kalau letak air, dia lagi ni nanti. Sticky. Dia akan lebih melekit. Ini dia
bunga durian masa ikan pusuk. Boleh dikatakan pasangan pemilik kafe ini mempunyai tatu hampir seluruh tubuh mereka. Begitu juga dengan anak mereka. Dipercayai, tatu yang dimiliki oleh Winnie ini mempunyai simbol dan maksud tertentu mengikut kepercayaannya. Lebih unik lagi, beliau merupakan satu-satunya wanita yang ada di Kuching ini yang mempunyai simbol sedemikian. Then here is what I was, yeah. The most painful is here.